Halo pecinta sepak bola, berikut kami sampaikan hasil pertandingan Piala AFF U16 tahun 2022, klasemen sementara, top skor dan jadwal berikutnya. Berikut hasil pertandingan semifinal Piala AFF U16 2022, hari Rabu 10 Agustus, di pertandingan pertama di Stadion Maguwo Harjo Sleman, Timnas Thailand kalah atas Timnas Vietnam 0-2. Di pertandingan semifinal Piala AFF U16 2022 malam ini, Timnas Indonesia meraih kemenangan atas Timnas Myanmar dengan skor 5-4. Setelah di waktu normal bermain imbang 1-1 dan menang lewat adu penalti. Di pertandingan semifinal Piala AFF U16 2022 malam ini, Timnas Indonesia meraih kemenangan atas Timnas Myanmar dengan skor 5-4. Setelah di waktu normal bermain imbang 1-1 dan menang lewat adu penalti. Berikut daftar top skor Piala AFF U16 2022 sampai dengan hari ini. Ada M. Nabil, asal Timnas Indonesia dengan 4 gol. Selanjutnya ada Alexandro asal Timnas Timor Leste dengan 4 gol yang sama. Berikutnya ada Natafong dan Kauhanam asal Timnas Laos. Berikut ini merupakan bagian semifinal Piala AFF U16 tahun 2022. Yang mana di pertandingan pertama Timnas Thailand kalah atas Timnas Vietnam dengan skor 0-2. Dengan demikian Timnas Vietnam dipastikan melaju ke final Piala AFF U16 2022. Jangan lewatkan pertandingan final Piala AFF U16 2022 yang akan digelar pada hari Jumat 12 Agustus berlangsung di Stadion Maguwo Harjo Sleman antara Timnas Indonesia versus Timnas Vietnam.